Dan gaji saya 10.000. Untuk kualiti bermak imbola. Asalkan saya selamat, keluarga saya pun selamat. Tapi apa yang semangat Datuk janjikan kepada saya, kepada keluarga saya, minggi saya tahu awak sanggup teruskan. Saya jaminkan keselamatan awak dan keluarga. Pada itulah saya bermula bersemangat. Bersama-sama semangat saya untuk bermain bola hari ini. Hai, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Harap semua sihat betul. Pertama sekali, saya ingin memanjat rasa bersyukur saya kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat saya masih dapat bersama anda semua. Saya juga ingin berterima kasih dengan jutaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Duli Yang Amat, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris. Berharap saya dapat kembali memberikan satu hadiah untuk anak saya. Kemunculan pertama tonggak utama Selangor FC Faisal Halim selepas kejadian di Simbah Asad yang menimpanya awal bulan Mei lalu. Pemain sayap sensasi Harimau Malaya kelahiran Pulau Pinang mengakui berasa sedih dengan insiden yang menimpa dirinya. Faisal Halim meluahkan bahawa dia sanggup bersara dari bola sepak hilang berpuluh ribu ringgit dan pulang ke kampung asalkan dia dan keluarga terhindar dari kejahatan dan musibah seperti ini. Faisal Halim juga akui beliau sangat rindukan bola sepak di samping berterima kasih kepada Selangor yang melindungi. Faisal Halim ada semangat juang tinggi kerana mahu kembali satu bulan dan bukan tiga atau enam bulan. Selangor juga berkongsi proses pemulihan Faisal Halim secara jelas dengan gambar-gambar dia semasa berlaku. Diharapkan penyembah aset itu dikenakan hukuman berat di dunia dan akhirat. Seorang pempengaruh Korea Selatan menyifatkan perasaan cinta jurulatih negara Kim Pan-gon terhadap Faisal Halim sebagai luar biasa. Komen dinyatakan pempengaruh Korea yang dikenali sebagai The Football Bohemian selepas bertemu dengan Kim Pan-gon. Walaupun Faisal Halim menempuh proses pemulihan yang panjang, semangat juang untuk kembali pulih mengagumkan ramai pihak. Kim Pan-gon mendoakan agar Faisal kembali pulih malah kembali di skuad negara. Dalam mulut ada sikit. Yang belah bawah, gambar yang ketiga, that was post surgery number 2. Ya, dan nampak keadaan berubah. Yang last sebelah kanan, yang bawah sekali, that was about 10 days ago. Ini adalah Faisal sekarang itu. What we're trying to show is whatever happened.